الرحمن الرحيم قال الإمام قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Ini satu bab tentang iman, termasuk bagian iman ayyuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, bahwa dia mencintai saudaranya seperti apa yang dia mencintai dirinya sendiri. Artinya apa kalau begitu? Seseorang itu dianggap dia beriman, sebenar-benarnya beriman, ya, kalau dia mencintai saudaranya. Ini namanya hakikatul iman, sebenar-benarnya iman. Dan ini juga bicara tentang bahwasannya keimanan seseorang itu bermacam-macam. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu ya. Berarti nanti ketika ada orang suka mencela saudaranya, menghina saudaranya, merendahkan orang lain, saudaranya dia cela, dia hina, dia omongin sini, omongin sono, pokoknya gedek terus sama saudaranya, berarti dia belum mencapai hakikat iman. Apa jadi kafir? Enggak. Ini ya, imannya cuma belum sampai kepada tingkat yang lebih tinggi. Qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Ya'ya an Su'bata an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال kata Rasulullah apa? لا يؤمن أحدكم, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hatta يحب لأخيه, sehingga dia mencintai bagi saudaranya, ما يحب لنفسه, seperti apa yang dia mencintai bagi dirinya sendiri. Jadi kata Nabi, la yu'minu, tidak beriman ahadukum, salah seorang di antara kamu, hatta yuhibba li akhi, sampai dia mencintai bagi saudaranya. Ini adalah hakikat iman. Artinya ketika dia mencintai saudaranya, dia enggak mau mencela saudaranya. Kenapa? Karena ya, ini adalah di antara tanda iman orang yang sempurna. Dia pengen mencapai iman yang sempurna. Dia ingin mencapai hakikat iman yang sebenarnya. Jadi ketika ada orang suka mencela orang lain, berarti dia tidak mencapai hakikat iman yang sebenarnya. Kafir enggak? Enggak. Cuma orang ini maksiat. Mukminun asin. Mukminun asin. Asin, ya, asin enak enggak? Enggak enak. Begitu pula orang maksiat, enggak enak rasanya. Mukminun asin, mukmin yang asin, mukmin yang maksiat. Ya, jadi mukmin yang suka mencela, menghina, merendahkan saudaranya, itu mukmin tetap beriman, tapi dia tidak mencapai iman yang sempurna, tidak mencapai iman hakikat iman. Kalau kita pengen mencapai hakikat orang yang beriman, maka kita harus menjaga telinga kita, mata kita, mulut kita, hati kita, tangan kita, kaki kita dari menyakiti saudara kita sendiri. Kan kemarin sudah kita kaji, al muslim man salimal muslimuna min lisani aw yadihi,
orang muslim itu adalah orang muslim lainnya selamat daripada lisan dan tangannya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hakikat iman. Jangan kita mencela, menghina, menyakiti, mengecewakan sesama muslim. Beda-beda pendapat, ya wajar. Kenapa? Karena enggak bisa kita ini sama. Satu bapak, satu ibu aja banyak yang beda, apalagi yang beda bapak, beda ibu. Ya, jadi kita cari persamaan, jangan cari perbedaan. Yang satu kunut, yang satu enggak, ya. Yang penting akidahnya sama. Ahlus sunnah wal jamaah. Nggak masalah, ya. Kita tetap berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka mencela, jangan suka menghina. Jangan menuduh orang neraka. Ente bid'ah masuk neraka, saya enggak bid'ah masuk surga, ya. Jadi doang masuk surga. Ya, orang lain masuk neraka, sepi entar. Enggak enak. Jangan begitu. Jadi kalau ada orang suka membid'ah-bid'ahkan orang yang padahal itu enggak bid'ah, itu khilafiyah, masalah perbedaan pendapat, apalagi dipendapati oleh imam-imam besar, umpama seperti kunut subuh. Dibilang menurut dia kunut subuh dalilnya lemah, maka ketika dalilnya lemah tidak bisa buat hujah, ketika dalilnya hujah dianggap dalilnya hujahnya lemah, dianggap tidak ada dalilnya, maka ketika tidak ada dalilnya berarti dia mengada-ada, ketika mengada-ada berarti tempatnya neraka. Berarti orang yang suka memvonis seperti itu, dia belum mencapai hakikatul iman. Kenapa? Sudah menuduh orang, menempatkan orang, meletakkan orang, mengalokasikan orang ke neraka. Emang ente yang punya neraka? Jadi tebarkanlah kemanisan kepada sesama kita, biar mulut kita rasanya manis, ya, didengarnya enak, sejuk, ya, membuat orang lain menjadi gembira. Babun hubbur rasuli sallallahu alaihi wasallam minal iman. Kata beliau, ini satu bab, cinta kepada Rasul adalah bagian daripada iman. Cinta kepada Rasul bagian daripada iman. Jadi wajib kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini betapa pentingnya berarti. Karena apa? Ditaruh babnya di sini. Qala haddatsana Abu Yamani qala akhbarana Shu'aibun qala haddatsana Abu Zinadi anil a'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Rasul, fa wallazi nafsi biyadihi, maka demi diriku di kekuasaannya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, di antara kamu, hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi, sehingga aku lebih dia cintai daripada bapak, ya, daripada orang tua dan anaknya. Jadi kalau kita berjuang untuk Rasul, apapun kita pertaruhkan, apapun kita pertaruhkan. Kita mau maulid, ya, mau maulid, boleh enggak maulid? Boleh, apakah enggak boleh? Ya. Rasul sendiri pernah memaulidkan dirinya dengan apa? Dengan beliau berpuasa. Ketika beliau ditanya, ya, kenapa engkau puasa? Karena hari ini aku dilahirkan. Ya, cuma caranya berbeda. Beda. Kira-kira kalau kita diulang tahunin senang gak?
Allah. Oh, ada yang kagak senang di sini? Bodoh namanya kalau enggak senang. Ya, orang senang ya dengan ya adanya kita, masa kita kagak senang? Kecewa enggak kira-kira? Kalau umpama nih, kita di maulidin, kita di ulang tahunin, kita kesal sama yang ulang tahunin, kira-kira yang ulang tahunin kecewa enggak? Kecewa. Besok di ulang tahunin lagi enggak? Kagak, kapok. Cinta kita sama Rasulullah. Kita maulid itu di antara tanda kita cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang tidak ada kemaksiatan lah bahasa. Tidak ada, tidak menjadi dalil, ya, tidak menjadi dalil sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul. Tapi untuk hal ini Rasulullah melakukan. Rasul apa, yang Rasul lakukan? Puasa di hari kelahirannya. Apalagi tanda cinta kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta sama Rasul, ayah, lakukan apa yang Rasul senengin. Sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nih, pakai siwak. Ini pakai siwak udah mulai jarang dilakukan orang. Pakai siwak. Rok'atani bisiwakin khairum min sabaina rok'atan bighairi siwak. Dua rakaat dengan pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat enggak pakai siwak. Jadi kalau kita sholat kagak pakai siwak, rugi enggak? Rugi. Pakai siwak kenapa? Sunnah Rasul. Jadi pertama, karena sunnah Rasul. Kedua, pahalanya besar. Masya Allah. Pakai sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Cinta sama Rasul, pakai. Iya. Orang laki aja udah jarang, apalagi perempuan. Betul apa betul nih? Oh, iya. Kalau nggak punya, beli, ada di sini. Ya. Beli. Ya. Murah nggak kira-kira ginian nih harganya? Murah dibandingkan dengan surga. Jadi kita pakai ini menandakan apa? Di antara menandakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ngaji mulu enggak punya siwak. Ya, ini cara salah satunya. Apalagi cinta sunnah, ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita makan pakai tangan kanan, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi ya, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim. Qala haddatsana bin Ulayyah anil abdi an Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tahwilun wa haddatsana Adam qala haddatsana Suhaibatu Syu'batu an Qatadah an Anas qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu hatta akuna ahabba ilai min walidi wa waladi wan nasi ajma'in, tidak beriman salah seorang di antara kamu hatta akuna, sampai aku ini ahabba ilai, lebih dia cintai min walidihi, daripada orang tuanya wa waladi, dan anaknya wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Umpama gimana? Orang tua kita larang kita untuk ngaji umpama. Sementara Rasulullah suruh kita untuk ngaji. Kira-kira mana yang kita pilih? Perintah siapa? Perintah Rasulullah. Tapi tetap kita dengan orang tua kita harus apa? Harus sopan, lemah lembut. Berikan pengertian kepadanya dengan secara sopan. Anak kita pun begitu, lebih cinta kita sama Rasulullah. Ya.
kita punya anak, baru punya anak, umpama Rasulullah suruh kita untuk hadir di majlis ilmu, kita punya anak. Jangan sampai kita enggak hadir di majlis ilmu lantaran repot sama anak. Berarti kita lebih cinta anak daripada cinta Rasul. Jadi kalau kita cinta sama Rasul, hadir majlis ilmu, ya anaknya bawa aja ke majlis ilmu. Itu tanda kita cinta sama Rasul. Babu halawatil iman, bab manisnya iman. Jadi iman ada manisnya. Artinya apa? Senangnya kita melakukan itu. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab as-Saqafi qala haddatsana Ayyub an Abi Kilabah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilai mimma siwahuma. Salasun, ada tiga. Man kunna, siapa saja yang tiga itu, fi ada di dalam dirinya, wajada halawatan iman, niscaya dia mendapati manisnya iman. Mana? Ayyukunallahu wa rasuluh ahba ilaih mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasulnya lebih dia cinta daripada selain keduanya. Kalau umpama perbuatan kita bertentangan, umpama perbuatan kita bertentangan dengan Rasulullah, dengan Allah, maka kita tinggalkan perbuatan kita menuju kepada perbuatan Allah dan kepada ridha Allah dan Rasulullah. Kalau umpama kita masih melakukan itu juga, berarti kita belum mendapati manisnya iman. Kita masih melakukan nafsu kita juga, kita tinggalkan perintah Allah, kita lebih melakukan perintah nafsu kita, berarti kita ya belum cinta sama Allah. Kita melakukan kemaksiatan padahal Allah suruh meninggalkan kemaksiatan, Rasul suruh meninggalkan kemaksiatan, berarti kita lebih mencintai nafsu kita bukan Allah dan Rasulullah. Wa ayyuhibbal mar'u wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang kedua, bahwa dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai dia kecuali karena Allah. Jadi dia mencintai seseorang karena Allah, bukan karena yang lain. Suami mencintai istri karena Allah, istri mencintai suami karena Allah. Abang, saya cinta kamu karena saya cinta Allah. Mungkin kalau saya tidak cinta Allah, aku tidak cinta abang. Marah gak kira-kira istri? Hah? Suaminya marah gak kira-kira gitu? Jangan marah. Tapi saya yakin gak marah. Ya, suami yang beriman kepada Allah. Kita cinta sama sahabat kita ini karena Allah. Kita cinta dengan murid kita karena Allah. Ya, seorang guru cinta kepada muridnya, diajarkan begini, kenapa? Karena saya cinta Allah. Allah suruh agar diajarkan, ditebarkan ilmu kepada siapa aja, apalagi kepada orang yang mau ngaji. Senang jadinya. Jadi senang, kamu jadi senang, apalagi gratis ya. Ya. Mikin apa cintanya? Mikin besar cintanya. Mikin besar cintanya kepada Allah. Membuktikan cintanya semakin besar. Jadi usahakan kita apabila mencintai seorang karena Allah. Kamu nih, ya, kamu datang ke sini berteman kepada teman kamu karena apa? Kamu cinta dia karena Allah. Kenapa? Karena Allah. Dia mengaji, mencari ilmu Allah. Saya cinta dia. Kenapa? Karena dia mengejar, mencari, menuntut ilmunya Allah. Jadi saya cinta kepadanya. Ketika dia berbuat maksiat, saya tinggalkan. Kenapa? Karena dia mencintai apa yang Allah murkai. Kita mencintai guru. Kenapa? Karena ya,
Allah mencintai orang-orang yang berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ayyakrah ayyaudan fil kufri kama yakrahu ayyukzafa finnari. Dia benci bahwa dia kembali dalam kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan dia ke dalam neraka. Kalau begitu apa? Enggak ada kebayang sedikit pun. Bencinya enggak ada kebayang sedikit pun. Kayak kita enggak mau makan bangkai. Ada enggak kebayang di dalam hati kita mau makan bangkai? Ada enggak? Enggak ada. Ya, yang enggak jauh-jauh dah bangkai nyamuk. Ada enggak mau makan bangkai nyamuk? Jangankan bangkai tikus. Bangkai nyamuk aja enggak. Kayak begitu kita membayangkannya. Iya, kita enggak mau ya masuk ke dalam kekufuran. Bahkan bukan hanya itu, sesuatu yang mendekati kepada kekufuran jauhin ya. Yang bisa dekat kepada kekufuran jauhin. Mana? Berteman sama orang yang kufur, berteman dengan orang yang kafir, dijauhin. Kenapa? Takut nanti bisa mendatangkan kepada kekufuran. Jadi apa? Tindakan preventifnya hati-hati. Mudah-mudahan kita mendapati halawatul iman. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.